Wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, gangguan makhluk gaib tengah dialami keluarga Abdul Holik, warga kampung Nyangkoek, Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Berlindung hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Salah satu anaknya yakni Deden Sutisna langsung bereaksi setelah keluarga Abdul Holik mengucapkan ikrar pemutus jenazah. Keluar. Semua jenazah keluar ya. Semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makhluk gaib berhasil merasuki badannya. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak hanya Deden, ikrar pemutus jenazah juga membuat adiknya yakni Intan Permatasari turut beraksi. Akhiratihum yukinun. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma. Dengan mata terpejam, kepala Intan terus bergoyang dengan sendirinya. Reaksi Deden semakin aktif setelah Ustadz Sunedi mencoba merukyah Abdul Holik. Sementara Intan tiba-tiba saja pingsan. Fatabayyana amal rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana wa ilayka al-masir. الله يسوك بسم الله أخرج عن الله ألعنك بلعنة الله لا إله إلا هو رب الأرش الكريم ومن يرعنا الله إلها. Saat Ustadz kembali merukyah Abdul Holik, Deden kembali agresif. Sedangkan Intan mulai terbangun. Tatapan Deden dan Intan berubah tajam. Mereka serempak menatap ayahnya. Tak hanya Deden dan Intan, hampir semua anak-anak Abdul Holik bereaksi. Namun reaksi Deden dan Intanlah yang paling aktif. Ilahan akhar, innahu la yuflihul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatit tamatu wa da'watul mustajabat. Allahumma isfihim min anfusil jinni wa Abdul Holik yang telah dikuasai makhluk gaib tak mampu mengendalikan dirinya. Jurus-jurus andalan ia pamerkan.
Ustadz Zunedi mencoba menenangkan pria paruh baya ini agar tidak bertindak lebih agresif. Alam takturum walakin Allah ta'ala. Ama romaita itu romaita walakin Allah. Alhamdulillah minna minhu bala'an hasana inna Allah as-samin alim. Intan di bawah pengaruh jin masih tak berdaya. Ini adalah salah satu jenis gangguan jinasat. Nah, jinasat itu seperti mata rantai yang saling menyambung ya. Jadi ketika tadi kita rukyah bapak, secara spontan kakaknya juga yang lain reaksi secara bersamaan. Bahkan ketika membaca ikrar pemutus, langsung terlihat reaksinya ya. Reaksinya luar biasa. Jadi selama datang bulan itu, pasti mood saya atau perasaan saya menjadi terasa tertekan, seperti ada yang mengikuti, apalagi ketika malam hari, ketika akan tidur di depan pintu kamar, seperti ada yang melihat saya hingga jam 12 malam. Dan di situ saya merasa tidak nyaman. Waktu itu saya kerasukan di tempat kerja, tapi saya sadar ada yang masuk ke dalam tubuh saya. Sesudah pulang kerja, saya cari rukyah mandiri lewat audio. Kemudian saya dengerin, kemudian muntah. Udah gitu, badan saya segar lagi kayak biasanya. Ketika kemarin saya di rukyah lagi, ternyata masih ada jin yang ada di dalam tubuh saya. Kalau yang lain-lain apa yang masih batu-batu ada? Ya, batu-batu biasa deh. Coba iseng aja itu. Yang baru bisa nanti. Rupanya, hingga kini Abdul Holik masih merawat benda-benda yang ia keramatkan. Ada pengalaman ini. Satu-satunya bisa nanti buat ini. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Benda keramat berupa batu-batu ini terus dipegang Abdul Holik. Ia menolak dengan keras bila dihancurkan. Melihat keadaan anak-anaknya yang dirasuki makhluk gaib pun tak jua menyentuh hatinya, ia tetap teguh meyakini bahwa benda-benda itu bukan sumber petaka di keluarganya. Jadi proses ini nggak akan selesai, ya, karena orang tuanya nggak ridho untuk melepaskan seluruh jimat-jimatnya, dan dia juga mengatakan itu berkhodam. Nah, sekarang,
Abdul Holik yang belum rela memusnahkan energi negatif yang tersimpan di dalam batu-batu ini membuat jin yang berada di dalam raga anak-anaknya masih tetap bertahan. Saat mencoba batu-batu ini dibakar satu persatu, Deden yang masih di bawah kontrol makhluk gaib kembali menunjukkan reaksinya. Dia mengaku bahwa dia memiliki beberapa jimat, yaitu berbentuk batu-batu yang dia anggap itu bisa menjadi sarana untuk keberkahan, kesuksesan, dan sebagainya. Nah, ternyata itu adalah salah satu pemicu gangguan jin yang mengenai anak-anaknya, yaitu Intan dan Deden. Pemirsa Rukyah, ada salah satu jenis gangguan jin yang kita kenal dengan istilah jin nasab, yaitu jin yang diwariskan oleh para leluhur kepada anak keturunannya. Padahal dia tidak pernah mengamalkan sesuatu, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mengisi tubuhnya dengan isian-isian, tapi dia memiliki kemampuan seperti paranormal. Nah, ini gangguan jin nasab. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk memutuskan ikatan jin nasab ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah melakukan ikrar pemutus yang kita baca dengan zahar, diucapkan secara verbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari ikatan perjanjian jin leluhur. Cukup bagiku perlindungan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jin adalah makhluk yang cukup setia ketika memiliki perjanjian dengan seseorang. Dengan ucapan itu, maka perjanjian itu terputus. Setelah itu, setelah kita membaca ikrar pemutus, yang harus kita lakukan adalah menghentikan seluruh ritual atau melepaskan seluruh benda-benda pusaka yang mungkin diwariskan oleh para leluhurnya. Yang ketiga, perbaiki ibadahnya. Istiqomahlah di dalam ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila ketiga hal itu kita lakukan, maka gangguan jin nasab atau jin warisan leluhur yang ada dalam tubuh seseorang dengan mudah bisa dilepaskan. Semoga bermanfaat. Kau baru dibacain tahu sudah panas, apalagi nanti di akhirat seperti apa panas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa Rukyah, Ria Uswatun Hasanah langsung berontak ketika mendengar ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Ustadz Zunaidi. Ustadz pun terus mendakwahi jin agar mau hengkang dari raga Ria. Agar jin yang berada di dalam tubuh Ria keluar dan bertobat, Ustadz Zunaidi kemudian membuat air rukyah. Namun, wanita yang tinggal di daerah Semplak, Sukamaju ini semakin tak terkendali. Ria pun mencoba meluapkan amarahnya kepada siapapun yang berada di dekatnya. Oh,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر لا min afusil jinni wal a'yun. Iya, buka matanya dia. Belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman makhluk gaib, keesokan harinya kami melanjutkan terapi rukyah. Kali ini, pria mengajak anggota keluarganya. Terapi rukyah belum dimulai, salah seorang anggota keluarganya, yakni Dina, langsung menunjukkan reaksinya. Hanya Dina, seluruh anggota keluarga Ria yang ikut dalam terapi rukyah ikut tersengat kekuatan gaib. Zunedi terus melantunkan doa-doa rukyah untuk mengusir jin yang berada di dalam tubuh mereka. Walaupun nampak sudah kesakitan, namun jin tersebut masih saja membandel dan memilih bertahan dalam tubuh mereka. Mulai merasakan mual, sedangkan Ria masih diselimuti aura gaib. Tak berselang lama, jin kembali menghinggapi tubuh mereka. Kuasai, jangan emosi. Jangan emosi, baca bismillah. Melihat jin terus keluar masuk, Ustadz Zunedi mengambil keputusan merukyah Iti, yakni nenek dari Ria yang diduga sebagai pusatnya gangguan gaib. Benar saja, saat terapi rukyah berlangsung, mereka lagi-lagi bereaksi. Mereka terus menangis sambil berteriak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Pemirsa Rukia bisa Anda saksikan sekarang Ibu Isti yang diyakini sebagai sumber gangguan di keluarganya ini merasakan sedih yang teramat ya. Ibu Isti itu merasa sedih namun dia gak tahu disebabkan karena apa. Ibu menangis terus saya tanyakan apakah karena Ibu merasa badannya sakit, enggak, tiba-tiba saya pengen nangis aja. Nah, ini sampai sekarang tuh enggak bisa berhenti. Mamin kuli syaitani waha, mamin kuli aini lama. Gangguan jin yang mengganggu keluarga ini adalah indikasi jin asap ya. Jadi sangat mungkin apabila ikatan perjanjian itu tidak dilepas, dia akan terus turun-temurun kepada anak cucunya, termasuk ke adik ini yang masih kecil, kasihan kan? Untuk mencegah jin-jin kembali mengganggu keluarga Ria, Ustadz Zunedi lantas menuntun mereka untuk membaca doa perlindungan dari makhluk gaib, termasuk terhadap Abizar, anak Dina. Abizar yang masih berusia 6 bulan ini juga kerap diganggu makhluk gaib. Tiap malam susah untuk tidur dan selalu rewel. Alhamdulillah, semakin lama keadaan mereka berangsur membaik. Karena dampaknya nyata. Dan hari ini saya dirukiah lagi. Rasanya semua hubungan tuh udah nggak ada gitu. Dan rasanya bersyukur pokoknya dari keadaan Tila. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.